Halo Sobat Spice Sport. Berikut hasil Proliga Putra 2024 matchday pertama Jumat 26 April 2024 beserta klasemen sementara. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update lainnya. Berikut hasil Proliga Putra 2024 matchday pertama Kamis 25 April 2024. Di pertandingan pertama, Jakarta Lavani menang atas Putra Jakarta Garuda dengan skor 3-0. Berikut hasil Proliga Putra 2024 matchday pertama Jumat 26 April 2024. Di pertandingan pertama, Kudus Sukun kalah melawan Jakarta Stinbin dengan skor 0-3. Berikut jadwal Proliga Putra 2024 matchday pertama Sabtu 27 April 2024. Di pertandingan pertama, Jakarta Pertamina melawan Putra Jakarta Garuda. Pertandingan dimulai pukul 14.00 live aplikasi video dan Moji TV. Di pertandingan kedua, Jakarta Bayangkara melawan Palembang Bank Sumsel. Pertandingan dimulai pukul 18.30 live aplikasi video dan Moji TV. Berikut klasemen Proliga Putra 2024 matchday pertama Jumat 26 April 2024. Di posisi pertama ditempati Jakarta Lavani dengan 3 poin. Di posisi kedua ditempati Jakarta Stinbin dengan 3 poin. Di posisi ketiga ditempati Jakarta Pertamina dengan 0 poin. Di posisi keempat ditempati Palembang Bank Sumsel dengan 0 poin. Di posisi kelima ditempati Jakarta Bayangkara dengan 0 poin. Di posisi enam ditempati Putra Jakarta Garuda dengan 0 poin. Di dasar klasemen ditempati Kudus Sukun dengan 0 poin. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai selesai. Salam olahraga.